Pemirsa, benarkah Jakarta belum siap menjalani masa new normal ataupun kenormalan baru maupun masa transisi? Lantas bagaimana daerah-daerah lain terutama di kota-kota satelit di sekitar Jakarta? Kami akan berdialog dengan epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Wahyono. Kami juga masih terus menghubungi Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin terkait dengan pengawasan dan penerapan masa transisi. Baik, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, menurut Bapak, Jakarta sudah siap atau belum dengan masa transisi ini? Melihat pada masa PSBB pun, masyarakat sulit untuk diajak disiplin maupun bekerja sama dengan aturan yang ada. Ya, jadi kalau kita mau new normal, kita harus memenuhi 6 syarat WHO. Satu adalah kasus COVID-19-nya sudah terkontrol begitu. Kalau DKI Jakarta kan dilihat RT-nya begitu, reproduction number by time gitu. Itu sudah kurang dari 1, 0,99 yeah. Begitu. Nah, 0,99 itu artinya penularannya sedang menurun. Gitu. Pak Tri, mohon maaf, angka 0,99 itu angka yang cukup amankah supaya R-nya itu tidak naik lagi, Pak? Oh, R bisa naik turun begitu. Jadi pada wabah COVID, ya, yaitu wabah penularan lewat droplet, maka itu bisa menular kalau menemui populasi yang suitable atau rentan begitu. Mm-hmm. Jadi kalau rentan dia pasti akan menular begitu. Ya, jadi siap. Gak ada orang yang bilang kalau R-nya turun kemudian udah pasti turun begitu. Pasti yang naik. Bahkan kalau ya di Wuhan aja udah nol begitu kasus barunya, dia bisa naik lagi begitu. Ya, kalaupun ada kasus yang menularkan begitu. Kira-kira baik. Di Pak Korea Tri, aja naik begitu. Baik, Pak Tri, kalau misalnya lihat kebiasaan warga di Jakarta yang selama masa PSBB aja sangat longgar, sekarang kami pun masih melihat orang yang tidak bermasker, berkerumun, dan lain sebagainya. Apakah new normal ini bisa atau masa transisi ini bisa berjalan dengan sesuai harapan bahwa masyarakat nanti di masa new normal itu akan disiplin menjalani aturan itu? Iya, pertama saya lihat bahwa jumlah kasus COVID-nya di DKI Jakarta belum aman begitu. Masih mungkin menularkan lagi ke populasi lain. Nah, belum lagi kalau masyarakatnya tidak disiplin begitu. Jadi kalau kasusnya masih banyak seperti ini, 60 kasus sehari, kalau seminggu itu dalam masa inkubasi ya, masa inkubasi COVID itu 3-7 hari atau seminggu. Dalam seminggu akan nambah kira-kira menjadi 400-an. Angka aman itu berapa sih, Pak? Nah, itulah. Mari kita tentukan angka amannya. Sebenarnya kalau absolutely aman, begitu, nol, begitu. Di Wuhan nol, maka kemudian kalau ada lonjakan pasti akan ditanggulangi. Nah, jadi kalau angka aman, mari kita tentukan bersama, begitu. Kalau nol, seminggu 400. Kalau 10 seminggu 40. Rasanya kalau 10 sehari ya lebih aman dibanding sekarang begitu. Baik. Jadi mari kita tentukan batas amannya begitu. Baik. Untuk tidak menularkan atau kalau menularkan pun kecil peluangnya menularkan. Jadi Jakarta sebenarnya belum siap ya Pak untuk transisi ya Pak ya ke new normal. Bukan belum siap, belum aman begitu. Belum waktunya jadi, gitu mungkin lebih tepat. Belum aman. Jadi, okay. Jadi masih mungkin kalau terjadi penularan besar-besaran di DKI Jakarta, apalagi ditambah dengan ketidakpatuhan warga warga DKI Jakarta begitu. Baik, kalau Anda tadi mengatakan belum aman, lalu kapan Pak amannya? Menunggu apa? Ya, jadi aman itu bisa ditentukan dengan satu, dibiarkan terus begitu, kemudian kasus barunya akan relatif stabil dalam satu minggu, misalnya 30 atau 20, terus kemudian dia akan mencari memang batas aman sendiri begitu. Stabil seminggu atau dua minggu, itu aman. Berarti, ya, artinya itu bisa dipertahankan oleh DKI Jakarta. Berarti waktu ini belum tepat begitu untuk memilih saat yang aman, Pak? Saya rasa begitu kalau 60 sehari, bayangkan kalau seminggu itu akan ada 400
400-an begitu. Kalau 400-an itu bisa diamankan dengan Pemda DKI atau diisolasi dengan baik, bayangkan kalau 400-an kasus COVID-nya, itu akan ada sekitar 800 PDP-nya dan 800 ODP-nya begitu. Baik. Jadi 1.600 begitu. Baik. Baik, Pak Tri, untuk menentukan masa transisi ataupun pemberlakuan new normal, perlukah melihat angka aktif corona? Jadi misalnya nanti new normal ternyata gagal, masyarakat DKI Jakarta tidak bisa mematuhi protokol kesehatan, kemudian pasien melonjak lagi, bisa tertangani? Ya itu, kalau sekarang rasanya mungkin tidak tertangani. Bayangin, ya kan 400 seminggu, kalau ada lonjakan beberapa kasus yang akan terjadi begitu. Kalau satu kasus satu menjadi 800 begitu, jadi kalau 400. Belum lagi ODP dan PDP yang akan jadi kasus begitu. Jadi baik, bayangkan saja dalam seminggu akan ada ledakan 1.000 kasus begitu. Baik, Pak Tri, katakanlah kita tetap menjalani new normal begitu selama dua kali PSBB untuk yang transisi ini. Nah, apakah akan seperti apa nanti, Pak, angka yang muncul menurut kacamata Anda sebagai epidemiologi? Ya, jadi rasanya kita harus benar-benar hati-hati begitu mempersiapkannya new normal dengan baik begitu. Jadi ambil batas aman yang benar-benar aman, di mana kasus COVID-nya itu sudah stabil dalam seminggu lah paling tidak itu bisa dipertahankan oleh DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, disiplin persiapan dengan baik, baik itu pada sektornya, baik pada tempat kerjanya atau pada masyarakatnya. Ya, pada tempat kerjanya harusnya pada persiapan ini semua ASN dinas-dinas masuk semuanya untuk mempersiapkan sektornya begitu. Sektor perdagangan disiapkan dengan baik-baik, itu sektor yang perdagangan formal maupun yang informal ya, diatur dengan baik. Kemudian sektor pariwisata diatur dengan baik begitu. Jadi harus diatur selama seminggu atau dua minggu ini diatur oleh dinas terkait begitu. Baik, kalau melihat sifat dari masyarakatnya, kita melirik sedikit dengan negara tetangga seperti Korea Selatan yang sudah dahulu menerapkan new normal begitu, Pak, dan kurang berhasil. Apakah Indonesia akan bisa seperti itu statistiknya? Jadi Korea itu udah hampir nol begitu. Jadi dia menerapkan new normal begitu. Kemudian terjadi kasus baru banyak di sekolah dan dia tarik kembali new normalnya begitu. Ya, kalau kita ini masih banyak. Kalau dilakukan lagi, dilakukan new normal, bayangkan saja kalau masih banyak, kemudian pasti Jakarta dalam waktu singkat, sebulan paling lama, itu akan ditarik kembali. Begitu. Akan jadi secara hitung-hitungannya akan lebih parah daripada Korea Selatan ya, Pak? Ya, ya pasti, kemungkinannya begitu. Karena kasus barunya masih banyak. Begitu. Jadi cari batas aman yang benar-benar aman yang bisa diisolasi oleh DKI, baik itu kasus barunya maupun PDP dan ODP-nya di karantina dengan baik. Baik. Dan yakinkan kalau itu bisa di karantina dengan baik, kemudian masyarakatnya juga patuh terhadap protokol kesehatan. Baik, Pak Tri, kita saksikan informasi berikut ini terlebih dahulu. Pemirsa, memasuki masa transisi, sejumlah transportasi umum di DKI Jakarta juga mulai beroperasi normal dengan tetap menjalankan pengawasan untuk menjaga social distancing. Dan untuk memantau suasana terkini di transportasi umum, sudah ada rekan kami Ririn Oktaviani di stasiun Manggarai dan Armalina di stasiun MRT Duku Atas. Kita ke stasiun Manggarai terlebih dahulu. Ririn, bagaimana kondisi di lokasi Ririn saat ini? Ya, Anissa dan juga April, di hari pertama pemberlakuan PSBB masa transisi, situasi stasiun Manggarai terpantau ramai, tepatnya di sore hari ini, di jam sibuk pegawai pulang kantor. Hari ini pula merupakan hari pertama pemberangkatan kereta yang nantinya akan berakhir pada pukul 8 malam hari nanti. Dari pantauan kami, bahwa kereta yang ramai merupakan kereta dengan tujuan Bogor dan juga Bekasi.
meski terpantau ramai, namun tetap mengedepankan konsep physical distancing, di mana situasi di dalam kereta api, baik penumpang yang berdiri maupun penumpang yang duduk, masih dalam situasi yang kondusif dengan menerapkan physical distancing. Dari data yang kami dapatkan dari Humas Komuter Line menyatakan bahwa peningkatan jumlah penumpang tidak hanya terjadi mulai hari ini, namun sudah sepekan terakhir, yakni terjadi peningkatan sebanyak 13% jika dibandingkan dengan masa pertengahan PSBB diberlakukan. Di mana jika sebelumnya hanya memberlakukan pengangkutan penumpang sebesar 200 ribu penumpang, namun saat ini sudah dapat melayani yakni sebanyak 260 ribu penumpang. Dan nantinya angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan dibukanya sektor-sektor lain pada masa bulan Juni, yakni masa transisi ini. Sejumlah skenario telah disiapkan untuk dapat tetap menerapkan konsep physical distancing dengan jam operasi komuter line, yakni dimulai pada pukul 4 pagi dan akan berakhir pada pukul 8 malam. Di antaranya baik penerapan konsep physical distancing di dalam gerbong maupun di peron. Yang pertama, di dalam gerbong nantinya seluruh penumpang diwajibkan untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak baik yang duduk maupun yang berdiri. Sementara di dalam kapasitas penumpang yang akan diangkut yakni 35% dari jumlah kapasitas maksimal pengangkutan setiap pemberangkatan kereta. Kemudian bagi para penumpang yang akan naik juga tetap menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan di dalam kereta api. Anissa dan juga April. Sekarang kita menuju ke Armalina yang berada di stasiun MRT Duku Atas. Silakan Armalina, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, April, Anissa dan juga pemirsa, berbeda dengan kondisi di stasiun komuter lain yang sudah adanya keramaian ataupun kepadatan penumpang, berbeda dengan situasi di stasiun MRT, tepatnya di stasiun MRT Duku Atas. Dari penglihatan kami ini masih belum begitu ramai. Banyaknya calon penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta MRT. Padahal saat ini sudah memasuki jam pulang kerja. Dan sejumlah protokol kesehatan pun ini juga tetap dilaksanakan oleh petugas dari MRT, yaitu seperti mengimbau penumpang untuk tetap menggunakan masker saat berada di dalam stasiun maupun saat berada di kereta. Lalu juga melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum mereka memasuki kawasan stasiun MRT Duku Atas. Lalu juga adanya aturan baru bahwa saat ini bagi penumpang yang sedang berada di perjalanan di dalam kereta ini tidak diperkenankan untuk berbicara satu sama lain atau menerima telepon saat berada di kereta. Hal ini untuk mengurangi adanya penyebaran COVID-19 yang berasal dari droplet ataupun saat warga ataupun seseorang ini saat berbicara begitu. Lalu untuk jam operasional sendiri ini juga sudah berangsur kembali normal. Jika sebelumnya saat masa PSBB kemarin, ini untuk jam operasional dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore saja. Namun saat ini sudah mulai buka dari pukul 5 pagi hingga pukul 9 malam. Namun untuk kedatangan kereta ini masih adanya aturan agar jika sebelumnya ini hanyalah 5 menit sekali, sampai saat ini masih 10 menit sekali. April dan juga Anissa. Terima kasih Armalina melaporkan dari stasiun MRT Duku Atas. Sebelumnya ada Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari stasiun Manggarai. Selamat bertugas kembali teman-teman. Saya kembali ke Pak Tri. Pak Tri, dilihat tadi di stasiun MRT dan di stasiun Manggarai memang belum terlalu ramai. Mungkin baru bisa dinilai nanti hari Senin ketika kantor-kantor sudah mulai beroperasi kembali. Sejauh ini seperti apa sih Pak untuk mengatur kedisiplinan masyarakat dan juga para pengusaha ataupun pemilik kantor yang kemudian sedemikian rupa mengatur penjadwalan karyawannya? Oke, jadi katanya kalau untuk populasi umum atau masyarakat umum itu akan ada polisi dan tentara begitu. Jadi pasti akan lebih teratur begitu di fasilitas publik begitu. Nah, kalau untuk karyawan ini dipastikan bahwa kantor-kantor yang dibuka adalah
karyawan-karyawan yang cenderung patuh begitu. Kalau ASN kan cenderung patuh begitu. Kalau karyawan-karyawan swasta harus dipastikan begitu. Mereka patuhannya harus tinggi pada situasi ini karena menurut saya belum aman begitu. Baik, jadi sebaiknya memang kantor-kantor ini memperlakukan work from home dan work from office itu secara bergantian ya Pak ya, jangan total work from office. Baik, terima kasih Pak Tri Yunis, epidemiolog UI telah bergabung bersama kami di iNews sore. Pemirsa, jenazah PDP COVID-19 jatuh, gugus tugas COVID-19 Kabupaten Palu, Sumatera Selatan meminta maaf. Sesaat lagi di iNews sore.